teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya di kereta cepat bus tanggal hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, bertepatan dengan hari Pramuka ke-63. Selamat untuk hari Pramuka, semoga gerakan Pramuka tetap jaya dan eksis di mengembangkan dedikasi dan karakter building sebuah anak bangsa untuk ke depan. Oke, selamat menonton dan semoga bahagia. Guys, kita sudah sampai di jam 8 lebih 27 menit dan inilah kondisi saat ini, guys, tuh. Para penumpang tuh di luar sana, ada bus-bus yang akan membawa penumpang. Ini Lakri Bus. Ini Sultan Kampung. Wah, ini juga ada YouTube-nya, guys, tuh. Ini bisnya sudah ada dan ini ramai sekali, guys, tuh. Para penumpang di pagi ini dan sudah ada para penumpang yang saat ini bos, gimana Pak Ginting? Sehat pagi sehat selalu. Banyak sekali penumpang nih, ya. Ya, banyak. Oke, ramai jelang sekali. 2 hari sebelum Agustusan. Ya. 17 ramai sekali ya Pak Ginting. Ya. Oke, Pak Ginting lanjut ya. Dan ini ramai, guys, untuk bis-bis di sini di sekitaran pintu kedatangan dan ini ramai sekali, guys. Oke. Kita juga, guys, tuh si guys sedang menawarkan Bluebird, taksi Bluebird. Oke, guys, tuh ramai sekali nih para penumpang di pagi ini. Ini favorit saya, guys, di hari Rabu itu memang selalu banyak datang yang ke Padalarang dan ini juga ramai sekali, guys. Oke, mudah-mudahan saja selalu semangat di dalam mengonten walaupun penumpangnya banyak, guys. Tapi saya curhat sedikit bahwa penontonnya melemah sekarang, guys. Penonton saya tuh melemah. Mungkin banyak nonton IKN mungkin, guys. Teman saya yang ada di sana banyak peliputannya, ribuan penonton, hampir jutaan penonton, guys. Di IKN di ibu kota baru, guys. Mudah-mudahan bisa ke sana, guys, ya. Penumpang kalau tadi ke feeder sedikit, kebanyakan yang kesini, guys. Sudah ada yang naik bis, guys. Bis sudah disiapkan di sekitaran depan, guys. Oke, yang datang pada pagi juga wisatawan juga banyak. Saya pakai seragam Pramuka, memang 14 Agustus kita ulang tahun ke-63, guys, gerakan Pramuka. Dan nanti Sabtu juga kita akan maraton, guys. Ikut upacara HUT kemerdekaan. Nanti jam 1 ada karnaval, sorenya juga penurunan bendera dan rangkaian acara-acara hiburan juga dimulai dari sini kemarin, guys. Lomba-lomba dan sebagainya. Dan ini juga banyak sekali yang menggunakan libur. Ya, Pak. Libur Idul liburan untuk Agustusan ini banyak sekali, guys, yang berlibur. Ada yang berseragam batik dan sebagainya, guys. Pasti penonton setia saya pengen melihat langsung, guys, tapi saya wakili saja untuk menonton di video saya, guys. Penumpang sampai masih di atas, guys, banyak sekali, guys. Oh, ayah. Penumpang banyak sekali, guys, di sana. Mantap sekali, guys, tuh. Thank you.
langsung ke naik ke bis kayaknya guys, rombongan. Bisa dimungkinkan ini langsung ke itu guys, ke Kota Bandung atau ke Lembang guys, atau ke Kota Baru. Nah, Cash Brand Award 2024 guys, itu best 2 guys. Nggak tahu atau dari perusahaan atau dari pemerintah guys, kita belum korek-korek. Oh ini guys tuh dari Papua kayaknya guys tuh. Tuh kayaknya dari Papua guys. Nah kita kembali ke kanan guys. Oh ini luar biasa guys. Penumpang banyak sekali guys. Mantap sekali guys, semantap-mantapnya guys. Ini hampir semua satu rangkaian ke sini guys. Masih ramai di atas guys. Juga menunggu giliran naik bis guys. Di atas juga masih masih turun guys ke bawah. Dan ini guys para penumpang juga sudah menuju bisnya masing-masing guys. Ini kayaknya juga ramai, baik bis pribadi maupun ini rombongan bis guys. Ini bis 3 itu Nakes dan Award. Banyak sekali mungkin seluruh Indonesia guys. Oke, ramai sekali di sekitaran ini. Karena ini sudah 8:30 lebih, guys. Oke, kita ke dalam saja lihat, guys. Dan ini ramai sekali untuk penumpang di pagi ini. Ini yang akan menuju keberangkatan di sekitaran pintu keberangkatan, dan ini guys di kedatangan. Oke, ini juga dari luar negeri guys, dari tamu asing. Dan ini Api Pudin melongo-melongo. Gimana bos? Gimana? Rame ini hari banget, merdeka. Ya. Kita 79 tahun Indonesia ya. Merdeka. Merdeka. Ini naik yang bus ya, yang ini rencana mau kemana katanya? Rombongan ke Bio Farma yang di Pasteur. Oh, di Pasteur. Ini belum ada om, ini belum. Oke, oke. Okay. Hari kemarin ramai? Kemarin kayaknya kurang. Oh, kurang ya. Banyak yang ini ya, banyak yang ke rombongan ya. Betul. Oke, Pak. Mudah-mudahan janganlah. Oke, masih berangsur-angsur di atas ya. Masih berangsur-angsur.
dikira udah habis, ternyata belum, masih belum ada. Oh, belum. Ini nanti satu rangkaian semua ke sini ya. Habis? Oh, satu gerbong mungkin semua ke sini ya, ke Padalarang. Ya. Okay lah gitu guys. Ini paling jauh kemana saja kemarin bawa penumpang? Kemarin ke saya ngantar ke Cipatat. Cipatat. Ya. Oh, lihat itu. Bandung. Lihat apa? Wisata enggak? Anaknya mau pendidikan. Oh, pendidikan. Ini dari cepat kereta cepat ya. Okay lah, tuh ramai sekali. Izin, Pak. Okay, siap Pak Kamal. Oke tuh, dan ramai sekali pada penumpang. Kayaknya saya nggak. Nah, ini guys tuh, ini juga penumpang sudah tiba guys di sini. Oke, maka kita lihat ke dalam guys. Kita lihat aja ke dalam guys. Kalau tidak ke dalam teh, ke atas tidak abdol guys rasanya. Walaupun saya begitu datang sebelum ngantor, disuguhi dengan penumpang yang begitu dahsyat banyak guys tuh. Oke, bis 1, 2, 3, 4, nah, waktu seperti Persib saja. Waktu kita menanti kedatangan juara Persib waktu itu. Dan waktu Pak Jokowi juga kesini guys, ramai untuk di depan stasiun ini. Oke, kita masih ke atas guys, melihat penumpang dan pembawa mobil juga pribadi, juga taksi online offline juga ramai sekali guys. Nah, kalau jam 8:30 itu sudah pada buka guys, tapi kalau prepare-nya jam 8 bukanya ya jam 9 lah. Oke. Ramai sekali. Dan ujung sana juga tuh ramai. Oke, kita lihat bagaimana, apakah yang akan tiba lagi. Ini ada Bank BJB, BSI Syariah, BNI, BRI. Ini ATM-nya, guys. Ini jangan khawatir, di sini juga ada Bank Mandiri di dekat toilet. Dan ini ramai sekali, guys, untuk penumpang pagi ini. Dan saya dengar suara peluit. Apakah jam berangkatnya kapan? Kalau saya nunggu sampai siang juga ada ini guys. Ini Halim jam 8:53, Halim Tegaluar jam 9:18, Tegaluar Halim 9:28, seterusnya. Dan oke lah, barangkali begitu guys. Saya harus bergegas ke kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya, Jenal Tip Channel. Dan saya mengucapkan Dirgahayu Pramuka ke-63. Semoga gerakan Pramuka Indonesia lebih semangat lagi. Dan Pramuka sangat penting di dalam memberikan dedikasi serta loyalitas dan pengembangan karakter building sebuah anak bangsa, dimana dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi perlu adanya gerakan Pramuka. Dan terus berjaya Pramuka. Selamat ulang tahun Pramuka ke-63. Semoga tetap jaya. Terima kasih. Wassalam. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.